Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada kompor, panci, nampah, toples, jarum pentul, dan plastik bening. Kemudian untuk bahannya sendiri yaitu ada sawi hijau, ada garam dengan konsentrasi 2,5% dan 3%, kemudian ada beras dan air. Jadi langkah pertama yaitu kita pisahkan sawi hijau helai demi helainya, kemudian nanti akan kita cuci. Selanjutnya kita lanjut ke proses pembersihan. Di sini kita cuci sawinya dengan menggunakan air mengalir. Kita cuci sampai bersih. Dan pastikan semua bagian sawi terkena air. Nah, langkah selanjutnya yaitu setelah sawi dicuci, kita akan susun sawinya itu di atas nampah. Kemudian akan kita diamkan selama semalaman dan besok akan kita lanjutkan proses selanjutnya. Tujuan dari ditaruh di atas nampah ini, kita akan biarkan dulu sawinya itu sampai agak layu. Nah, jadi ini adalah kondisi sawi yang sudah kita diamkan semalaman. Di sini tampak sawinya itu sudah layu dan langkah selanjutnya kita akan potong-potong sawinya dan kita akan campurkan dengan garam yang konsentrasinya itu 2,5%. Ini adalah sawi yang sudah kita potong kecil-kecil. Kemudian kita akan taburi garam yang konsentrasinya itu 2,5%. Kemudian ini nanti akan kita remas-remas sampai garamnya itu tercampur rata. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita akan siapkan air panas. Kemudian sawi ini akan kita masukkan dan akan kita diamkan selama 1 menit. Nah, ini adalah sawi yang sudah kita rendam selama 1 menit, kemudian akan kita tiriskan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita siapkan air tajin. Air tajin ini diperoleh dari perebusan beras. Nah, air tajin ini nanti akan kita campurkan dengan garam yang konsentrasinya itu 3%. Kemudian media ini akan kita pakai untuk perendaman sawi hijau tadi. Dan nantinya akan kita peram atau kita diamkan selama 3 hari di suhu ruang. Oke, ini kita masukkan dulu sawinya. Dan pastikan semua sawi itu terendam. Nantinya ini akan kita tutup menggunakan plastik bening dan akan kita lubangi di atasnya menggunakan jarum pentul. Nah, ini adalah hasil setelah ditutup plastik bening. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan tusuk-tusuk atasnya menggunakan jarum pentul yang kecil. Dan nantinya akan kita simpan selama 3 hari. Dan besok akan kita amati perubahannya. Nah, ini pengamatan hari pertama. Bisa dilihat ini sawinya masih berwarna hijau segar. Kemudian air tajinnya itu sedikit keruh ya. Itu bisa dilihat. Dan sedikit kental. Kemudian untuk tekstur sawi sendiri itu masih kelihatan renyah dan kondisinya itu masih baik. Untuk aromanya sendiri mengeluarkan aroma khas sawi asin. Nah, jadi ini adalah pengamatan sawi pada hari kedua. Bisa dilihat warna sawi berwarna hijau muda. Kemudian di atasnya itu terdapat gumpalan-gumpalan putih. Untuk teksturnya sendiri itu masih renyah dan aromanya itu masih mengeluarkan aroma khas sawi asin. Dan untuk media airnya bisa dilihat sendiri. Pada hari kedua ini airnya lebih jernih dibanding hari pertama kemarin. Nah, ini adalah pengamatan sawi hari ketiga.
bisa dilihat bagian permukaan airnya itu mengeluarkan gelembung. Oke, kita coba buka. Dari segi warna, sawi berwarna hijau sedikit kekuning-kuningan. Kemudian aromanya itu mengeluarkan aroma tengik, dan tekstur sawinya itu lembek dan berbuih. Kemudian airnya itu menjadi butek. Jadi pada hari ketiga ini sawi itu sudah rusak dan tidak boleh dikonsumsi lagi.